Oke, kita unboxing printer ya, di sini L3250. Kita langsung buka aja ya. Kemarin kirim instan, tapi baru saya buka. Pakai kurir. Ini L3 250, ini print scan copy sama ada wifi directnya, wifi dan wifi direct. Ini kita buka aja, di sini ada apa aja ya? Ini ada tisu, ada patis. Ini ada kabel. Oke, ini cinta original dari Epsonnya. Kita ambil printernya. Oke, sip. Ini ada kabel. Ini printer L3 mana L3 250, ini warnanya hitam, bisa lihat ini seperti ini ada settingan wifi nya ini ada setting, ini copy dan lain-lain. Ini pengganti printer L21 L2 L 2150 masalah. Oke, kita cabutin aja. Kita ambil kabel powernya. Kita cuma unboxing sampai fungsi nyala aja sama masukin tintanya. Kalau udah kayak gitu udah selesai. Yang penting berfungsi dengan baik. Terus ini kabel powernya.
sini. Oke, kita masukin ke sini. Jangan nyalain dulu deh, kita masukin pintanya dulu. Kita power ini, nyala power dulu. Terus kita lihat di sini, ini nyala ya. Kalau kita klik power, itu nyala. Oke, tintanya belum kita masukin, jadi kita matiin aja. Kita matiin dulu, terus kita isi tintanya sesuai ini ya, warna-warnanya ada warna-warnanya sendiri, itu tinggal disesuaikan. Ini warna hitam, ini warna hitam apa warna C? Oh, warna biru. Nah, itu oh biru ini. Biru itu kalau ini apa ya? Oh, ini ada. Ini ada CBK, kita sesuaikan ke kodenya aja. Jangan sampai salah. CBK. Biar cepat langsung kita masukin juga, karena prosesnya otomatis, gampang sekali. CBK sesuai ininya. Jangan full-full, ini warna bukan warna C udah. Terus kita tinggal tutup C nya oke, BK nya juga udah. Botolnya enak banget ya kalau kayak gini, jadi nggak lebar-lebar. Ini M. Ini kita sambil download driver. Ini juga udah selesai, tinggal terakhir. Warna yellow.
Oke, ini juga udah full. Kita tinggal colokin kabel USB ini ke PC. Oke, kita tutup. Ini udah tutup semua. Oke, terus kita masukin ke USB. Kita download drivernya dulu, driver pintar Windows 36, Windows 64. Langsung kita nyalain aja. Biasanya sih di sini ada ini ya, programnya. Jadi ada cara ketika pas lagi awal-awal pakai ini ada panduannya nih harusnya. Udah sering instalasi tapi sering lupa. Jadi di sini kita nyalain powernya, terus klik tombol ini segitiga selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini flashing dulu ya, namanya flashing itu biar tintanya itu masuk ke ininya, alatnya, ke printernya. Ini masih proses flashing, ini memang agak dulu. Sekitar 11 menit ya. Nanti kita klik ini ya, klik power sama segitiga untuk melihat ini nozzle printnya itu udah stabil apa belum. Kita tunggu proses flashingnya selesai dulu. Kalau udah selesai kita matiin, terus nyalain lagi dengan klik dua kali ini sama ini. Nah, nanti keluar hasil print nozzle-nya. Kita cek.
sama ya. Seperti yang tadi di infoin itu 15 menit. Oh, 11 menit, sorry, 11 menit. Tunggu, belum 11 menit nih kayaknya. Kalau udah berhenti berkedip berarti itu udah selesai.